Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bidang Kebapeanan dan Cukai atau KPPBC Blitar menggelar sosialisasi perundang-undangan bidang cukai tahun 2020. Sosialisasi perundang-undangan cukai tahun 2020 berlangsung Rabu, 11 Maret 2020 di Konvensional Hall Puri Perdana, Jalan Ancas Moro, 78 Kota Blitar. Subandi selaku panitia penyelenggara sosialisasi saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memahamkan masyarakat tentang cukai ilegal yang dapat mengurangi pemasukan negara. Subandi juga menambahkan, pihaknya berharap masyarakat dan pemerintah Kota Blitar ikut serta memerangi cukai ilegal karena tidak berkontribusi pada pemasukan negara, di mana dana yang akan digunakan untuk pembangunan ke daerah juga akan berkurang. Selain itu, Santoso, PLT Wali Kota Blitar, saat hadir membuka acara juga berharap dengan diadakannya sosialisasi pemberantasan rokok tanpa cukai dapat memberikan kontribusi yang positif pada pembiayaan-pembiayaan terutama di bidang kesehatan seperti BPJS yang sebagian besar pendapatan sekitar 61% dari hasil pendapatan cukai. Pada pembiayaan-pembiayaan terutama di bidang kesehatan seperti BPJS, Kota Blitar bayarnya BPJS itu sebagian besar itu adalah dana dari DPJT ini, kurang lebih sekitar 61%.